Oke, ini yang pas 25 kita akan buka dan ding 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 ding. Sakit. Halo semua, back again with me again. Selamat datang di channel Sansanodontoj. Ya. Yeah. Akhirnya, kan? Yeah. Akhirnya setelah pertapaan gua di lobi selama 72 jam atau 3 hari 3 malam bertapa di lobi. Laptop gue yang udah mau menangis ini ya, PC gue tuh akhirnya beres juga ya misinya yang perlu 72 jam. Jadi isinya kita gitu, dapat banyak banget, ada 300.000 tadi, bukannya 300.000 atau kayak otomatis ya, tuh ada tadi bonus cash 300.000, cuma kayak auto kambil ya. Soalnya tadi duit gue ada 4.400, 4.100 tadi. Ya langsung masuk ke sini otomatis. Ada kita dapat 1.300.000, dapat 5 XL Rare Gear Package, terus sama plus 25 gear, terus sama yang paling penting adalah medal kasih crit. Gue nggak ngerti itu medal apa. Gitu. Oke. Di sini kita coba buka ini dulu atau buka ini dulu? Coba ini buka dulu. Penasaran gue. Hup. Wah. Ini tanda tanya. What? Coba. 8. Wuh. What the hell? 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 doang. What? Dapat 25 gear. Beginiannya dari permanen gear. Permanen lale rear gear. Capek cua. Permanen rare gear chest ya. Dapat 25 biji, lu bayangin 25 biji dari gear chest, terus dapat plus 25 sama kasih crit 10. Coba kita buka. By the way, di sini kalau nge-lag maaf, gue lagi pakai jaringan HP gue karena ini sedang bermasalah, ya. Yeah. Mana medal? Oh, what the hell, dude? Oh, kesimpan di ini, ya. Yeah. Jadi medal mah tetap ya, dapat satu. Ini kita dapat ini tuh, nongol di sini. Tuh San YT akhirnya kelar ya. Kita sombong dulu. Ya biasa, riba adalah jalan ninjaku gitu. Oke. Udah selesai sombongnya. Kita kita bakal iniin rim. Gua bakal ngebukain medal-medal 10 biji dulu ya. Nah, penasaran satu. Hup. WP itu WP. Yehup ya, itu medal attack. Lumayan. Tapi gue butuh skill sih. Ini bahasa apa ya? Korea kah apa Cina kah? Hup. Nah, gue butuh skillnya CC, armor, helm. Armor. Ya, yeah, I mean. Ih, ini medal yang enggak pernah gue pakai, dexterity. Dexterity itu medal-medal gimana gitu. Dapat 2 medal attack bosku. Dexterity aja 2 dong. Astaga, buat apa dexterity 2? Banyak amat ya. Dan kita bakal ngeliat dulu kira-kira ini nambahnya apa aja sih medalnya nih gitu ya. Ada lambang-lambang bahasa Cina-nya gitu apa Korea kali. Berasanya setau gue Korea ada bulet-buletnya gitu. Kok ini nggak ada gitu. Hup, paling bawah. Ini plus 10 matek ini. Lumayan juga snitch. Wah, ini attack the best sih. 10 sama 4 ACC kan. Wah. Wih.
Armornya medalnya bagus-bagus ya, plus 10 sama plus 6 rata-rata tahunnya. Oh, 3 itu 3 ini. 10 3. Lumayan. Lumayan, lumayan. Kenapa nih? Ada yang ini. Oke, di sini udah dapat banyak banget. Sini 1 juta bakal gue langsung terima. Jadi duit gue ada 5.400.000. Ya. Oh ya, tolong komen di kolom komentar ya. Iyalah, komen di kolom komentar ya. Kasih tahu gue ini yang bagus petnya apa, atau bisa dikasih tahu. Ini kan dapatnya D nih. Bilang, "Bang, kalau D Captain Hook segini, Grim segini, Medic segini, coba kasih tahu gue dong. Nambahnya apa aja? Gue nggak tahu, cuy. Sumpah, cuy. Gue nanya bingung gitu. Kayaknya Medic katanya bagus. Cuman gue masih nggak tahu nambahnya tuh fixnya berapa gitu ya. Kalau yang tahu komen aja di bawah, gitu ya. Tolong. Di sini upgrade gue sebenarnya udah hero-hero gue udah upgrade udah lumayan bagus ya. Tuh ini udah gue abisin semua. Tuh upgrade gue bagus. Nih paling tinggal Jacko doang. Gue masih belum gue upgrade karena gue bingung buat apa gitu. Di sini ini upgrade-nya helm armor sama CC, ini helm sama CC. Medal tadi udah dapat semua, cuman bingung medal attack ya. Medal attack paling gua taruh di Jing Kasaragi. Di Seriti gua enggak ngerti buat apa di Seriti. Eval damage, wall damage. Ya, cuman sisanya medal ini pasti kepake. Cuman sama hero WP, gua belum ada nih hero WP nih, hero buat weapon ya. Nantilah. Oke, di sini terus kita bakal lanjut lagi buka gear 25 biji. Pertama kita terima dulu Kenny. Tada, belum eh. Nge-lag lagi. Bukan nge-lag, itu kayak semacam biasa lah, ya. Nge-bug gitu loh. Gua bakal terima. Pokoknya maksimal tuh ada 300. Yoi. Agak sedikit ini ya. Maksimal pokoknya 300 aja inventory itu. Kemarin kan yang pas gue lagi gacha itu 300 kebuang, sialan ya, buang-buang duit. Tada, ada 26 yang terakhir pas 25. Kita akan buka dari atas ya. Kita bakal lihat dapatnya apa aja. Cing. Lemes bos lah. Mungkin langsung gue spam aja, gue nggak mau ngeliat ya biar agak random. Paling ntar gue buka pas di 25-nya aja biar lu wow gitu, biar gak bikin apa tuh 25 gitu ya. Oh, banyak banget ya ternyata ya. Aduh, bisa dapat ini nggak ya, tersegel nggak ya dari gear kayak gini ya? Kalau bisa dapat tersegel sih lumayan buat jadi peso ya, karena gue butuh peso untuk upgrade hero ya, sama gacha gear biasa gitu ya. Oke, ini yang pas 25 kita akan buka dan ding 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 ding. Sakit. Sampah. Dapat cambuk ya BDSM. Di sini coba gua tuh oh ya. Yeah. Kita akan lihat dulu. Ini apa? Ini apa nih? Gua enggak tahu ini. Oh, lumayan ini buat lari. Was. Dapat dua dong beginian sampahnya dong. Ini aduh baju bola dua dong. I think ini lumayan lah. Buat gear seru-seruan ya. Anjir ini gold. Ini. Nah, ini lumayan buat ET. Wih, dapat ini lumayan ya. Buat pembatal. Oke lah. Ini apa ini? Ini gimana sih? Dapat sayap lumayan, cuy. Gue sebenarnya ada niatan bikin konten pakai sayap, ya akhirnya dapat. Jadi gue nggak usah beli ya. Soalnya ada yang jual di toko. Ini kenapa kembar juga ya? Ini kembar dong. Wih, ini kayaknya bagus deh. Soalnya gue kadang-kadang ngeliat orang-orang pakai baju ini. Coba gue nggak tahu ya, skillnya apa ya? Ih, dapat baju santai 2015. Ini bagus sih. Baju santainya yang ngejar-ngejar itu buat sih, ting ning 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 gitu bukan sih? Yang nyepam di bawahnya bukan ya? Apa ya? Yang mana sih? Gue nggak tahu deh. Gua nggak terlalu update soal gear santanya gitu loh. Ini gimana? Ini yang lempar kabur amat lah, puyang gua. Ya, nggak terlalu jelek, maybe. Gua nggak tahu, sumpah gua nggak tahu ini jurus skillnya apaan. Cuman, come on man, suku bus. Gua dapat BDSM doang. Pas, tuh gua juga dapatnya, tuh. Pas itu gua juga dapatnya ini coba. Sekarang dapetnya sampah lagi. Astaga.
Tapi lumayan lah ya, gear gue jadi banyak. Bisa gue jual. Baju bola pasti bakal gue jual. Gue gak bakal bisa gede karena emang bukan gue bukan tipe orang GDS ya. Dapatnya agak mengecewakan sih, cuman 72 jam akhirnya laptop gue bisa tidur ya, bisa shutdown juga. Setelah gue bakal ngerapin ini sih, gue bakal pasang-pasangin ke hero-hero gue dan oke. Okay. 72 jam akhirnya selesai juga kawan-kawan. Dan untuk lu ini misi lu, siapapun makhluk di bumi ini ya, di bumi makhluknya ini, Anda yang bisa menyelesaikan Crusade meskipun ini cuman SC 72 kali, Anda luar biasa. Anda manusia paling kuat di bumi menurut gue. Karena jujur aja ya, gue gak bisa cuy. Sumpah, baru main satu kali langsung bosen. Lu bisa, lu pokoknya lu yang bisa sampai 72 kali. Bukan manusia, fix itu mah robot ya, udah gak tahu tuh artinya bosen, udah gak tahu. Oke, semua mungkin segini aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe tentunya, dan untuk lu yang nanya, Bang ini lo saga esotik ya. Oke, okay. See you next time semuanya. Thank you udah ngeliatin gue ngegaca dapetnya cambuk BDSM ya. Oke, okay. See you next time semuanya. Bye-bye. Akhirnya PC gue bisa tidur 72 jam. Mantap. Bye-bye semuanya. Bye-bye lah. Bye lah. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's fake.